Halo semuanya, selamat datang di MDF Tube Channel. Apa kalian pencinta game? Tentu kalian pernah memainkan salah satu game di antara 7 game fenomenal berikut. 7 game fenomenal ini merupakan jumlah game terbanyak yang pernah didownload di Google Play Store sebanyak lebih dari 100 juta downloader sampai saat ini. Apa saja game itu? Simak video berikut ini. Pertama, Clash of Clans. Clash of Clans atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pertarungan antar suku. Clash of Clans merupakan sebuah game strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan emas, trofi, elixir, dan dark elixir. Dalam sebuah game ini, kita akan membangun pertahanan dan melindungi pemain dari serangan pemain lain dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2012 dan sampai saat ini Clash of Clans menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa. Kedua, Angry Birds. Angry Birds merupakan salah satu game terlaris hingga sampai saat ini karena game ini pun sangat disukai oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua loh teman-teman. Cara memainkan game ini pun juga sangat simpel dan sederhana, yaitu dengan menembakkan burung dengan menggunakan ketapel. Selanjutnya adalah Candy Crush Saga. Pernah nggak sih teman-teman lihat teman-temannya itu main game ini? Siapa sangka Candy Crush Saga ini sudah didownload lebih dari 100 juta pendownload loh. Ya, karena game ini juga sangat seru dan memiliki level. Dan di setiap level itu, teman-teman akan menghadapi kesulitan yang semakin meningkat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa coba download di Google Play Store dan rasakan sensasinya sendiri. Oke, selanjutnya adalah Heyday. Heyday ini merupakan game di mana kita sebagai pemain kita akan bertani dan beternak di sini. Nah, nanti dari hasil panenan serta hasil ternakannya bisa dijual. Dan dari hasil jualan itu nanti kita bisa mendapatkan uang. Lumayan nih, teman-teman. Nah, nanti dari hasil jualan panenan dan ternakan itu, kita akan mendapatkan uang yang bisa kita gunakan untuk membangun desa kita sendiri ya, teman-teman. Ya, ini game ini sangat dianjurkan untuk teman-teman dan teman-teman coba bisa download sendiri di Google Play Store. Selanjutnya adalah game FIFA Mobile. Ya, game FIFA Mobile ini sangat digemari bagi mereka yang sangat suka game sport. Ya, game FIFA ini membutuhkan koneksi internet. Jadi, game FIFA ini bukan hanya sekedar bermain game bola aja, tapi kita juga membangun tim dengan memberi pemain-pemain yang kita mau. Cukup menarik kan, teman-teman? Adalah Real Racing 3. Apakah teman-teman suka dengan game balap? Ya, teman-teman bisa mencoba game balap satu ini. Game balap ini termasuk sukses karena sudah didownload lebih dari 100 juta pengguna loh, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan game balap, ini tidak hanya sekedar balapan tetapi kita juga dapat mendesain mobil kita sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa coba cari di Google Play Store dan langsung aja download. Selanjutnya adalah Mobile Legends. Teman-teman pasti tahu game satu ini, ya, mobile kok analog. Ya, banyak bulian tentang game ini, tetapi peminatnya sangat banyak. Di antara semua game mobile lain di Google Play Store, Mobile Legends ini adalah game yang paling laris, di mana game ini sangat disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan jika kita rutin memainkan game ini pun, kita bisa mendapatkan ranking dan prestasi. Ya, game Mobile Legends ini pun juga memiliki turnamen, baik itu turnamen lokal, nasional, bahkan internasional. Game ini sangat membutuhkan kerjasama tim, jadi teman-teman yang memainkannya jangan egois dan jangan memainkan kill, karena tujuan kita adalah kemenangan.
Ya, demikianlah 7 game fenomenal versi Android. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih.